Bombardier Dar, menu makanan bikin lapar hari ini super duper menggegerkan. Sambal unik disajikan dengan nasi hangat yang langsung digeprek, so pasti cita rasanya meledak besti. Bakso aci manjiu dan mie jebeo yang bisa bikin bibir kita doer pol. Waduh, gawat, langsung kebakaran mulut aku. Iga sapi super manja yang disajikan dengan bumbu kuning spesial racikan para dewa. Aneka macam pecak ikan yang bisa bikin kita melayang sekali lahap. Endul pisan. Serta ditutup dengan ikan pindang melindo yang bombastis dar. Pokoknya bikin lapar hari ini memanjakan perlambungan kalian besti. Don't miss it. Bikin lapar hari ini ya. Yuhu, warga Pamulang bersenang-senanglah karena ada yang baru nih. Sambal Bu Ika ini siap menggemparkan kuliner Pamulang Besti. Yang unik di sini dari nasi aja udah diselimuti sambal. Tapi kita pesennya yang masih sopan santai di mulut, yaitu nasi ulek krengsengan. Jadi akan ada pedes manis manja gitu di lidah. So yummy kan? Iga goreng super lembut Yahut siap berenang-renang di minyak panas besti. Bulat-balik angkat-angkat biar matangnya adil merata besti. Kalau udah ditirisin, wajib diselimutin dengan kremesan homemade mereka yang super endol ini. Selain menu yang digoreng, ada aneka menu lauk yang dibakar juga loh besti. Paru bakarnya sih harus wajib pol dicobain. Jadi si paru langsung diselimuti bumbu bakar racikan mereka yang bikin kalian jatuh cinta pada suapan pertama. Olesinnya bener-bener berkali-kali, biar bumbunya meresap merata sempurna. Dibakar di atas api membara, dengan sangat amat diperhatikan, buat dibolak-balik terus, biar gak gosong dan alot ya besti. Terakhir, usus bakarnya juga wajib melengkapi makan sore kalian ya. Du-du-du-du, olesan bumbu super barbar, ini mah meresap tanpa batas nih bumbu bakarnya. Lambung udah bergetar besti, let's go, siapin makanan kalian di rumah ya, kita makan bareng. Bikin lapar emang jagonya menghantui pikiran kalian dengan makanan-makanan yang endul pastinya. Kuliner yang spektakuler. Asli besti, nah hari ini kita mau nyobain ini ada nasi serengsengan. Yes, ya. Nasi ulek. Nasi ulek dengan bumbu krengsengan, tuh lihat ada bawang-bawang gorengnya. Uy, yes. Uy. Ada serundengnya. Ini sambalnya, aduh ya Allah. Ya ampun, tuh. Bermandikan sambal. Ada aja ya. Ini bukan nasi pakai sambal, tapi sambal pakai nasi. Jadi tiap hari itu ada aja evolusinya ya besti, yeah. Ya. Mari ya guys, ini kita uak-uak dulu. Kita uak dulu ya besti ya. Bismillahirrohmanirrohim, mari guys. Nasi ulek krengsengan ini bikin aku falling in love banget. Manis, gurih, pedas, menyatu dengan sempurna. Enak dong. Nasi begini udah enak banget. Karena nasi juga pulen banget nih, Cez. Wow. Nasinya udah enak. Enak. Sambalnya enak banget. Ini pedas manis gitu nasinya. Betul. Nah, cobain iganya besti ya. Wey. Ini iganya digoreng. Iganya diguing-guing goreng. Ini iganya kecil-kecil gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya iga, masaknya benar-benar pinter ya. Ya. Dia pilih iga yang kecil-kecil, digoreng, marinasi yang gak lebay, dan garing ya. Ini garing besti karena benar-benar juga makanya nggak lama, tetap langsung. Nah, nih, nah, tuh. Wow. Suwirin kayak begini.
Di sini mereka ada sambal lagi ya, tapi kayaknya aku nggak nyambung pakai sambal karena ini udah endol. Bakar nasi nih. Cocol sambal hijaunya, makin dar der dor. Nasi kering sayangannya susul iga. Wih, benar-benar best combo. Oke. Okay. Yes. Langsung enggak usah lama-lama, ini paru dibakar tapi sebelumnya kayaknya dibacem dulu. Ya, ya, kan? Ya, ya. Bang Eri tuh lihat. Lihat dari penampilannya ya, Miss itu. Yes, ini sih enak banget ya. Yes. Nih, cobain lu ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ini endul. Bakarannya enggak terlalu gosong. Yes. Rasanya manis, kayak di batem gitu loh. Aku suka ini. Kalau mau bakar ini juga malah jadi memperkuat rasa ya. Nah, dia kayak semok-semoknya gitu ya. Yeah. Mari, yes. Sambu reweng-reweng pakai ini ya, kalau kata Anwar. Usus bakar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini usus biasanya dipakai disatain sama mereka kan. Yeah. Ini enggak, sama mereka dibakar. Nih, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ususnya nggak pahit sama sekali. Pakai sambal aja, nah, ini sambal mangga. Biar segar. Ini pakai sambal mangga. Pakai nasi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Wow, parunya super lembut. Nah, buat kalian ya Bang Eri ya, yang suka makan jeroan-jeroan gitu ya, kalian cobain kalau kesini parunya enak. Bener. Ususnya juga enak banget. Ususnya ya. Gak ada bau aneh-aneh ya. Nah, jujur. Itu sih yang penting itu. Iya. Sambal mangganya juga juara. Jadi udah makan santai, nggak berlebihan. Nih, pakai nasi pulut, pakai sambal mangga, enak banget sih guys. Sambal Bu Ika benar-benar memikat hati kita banget dan mudah-mudahan juga yang nonton terpikat hatinya untuk makan kesini dan order langsung ya. Olahan makanan jeroannya juga. Bener-bener. Semuanya ya. Yes. Semuanya endol surendo tak endol kendol ngena. Ini ratingnya dari 1 sampai 10 langsung aja Besti. 10. Yes. Yes. Tandanya bikin apa? Approve.